Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya sudah berada di rest area kilometer 116. Di depan sini sudah ada Hino 500 Ranger Gen 2 kalau di sini ya. FM320 Ti atau FM2P kalau di Thailand atau di luar negeri. Sleeper cap atau dia cap Jepang 6x4 single upper single reduction tractor head. Bermuatan trailer 40 feet patria dan aksesoris dari Borpal Sunny SR155. Ini mobil punya lip pertama dan ternyata itu keras mobil LPG di daerah saya di Lampung. Platnya B. Saya kalau Hino 500 yang TI cuman yang ini sih FM320. Lebihnya harus motif dulu sih itu baru bagus. Langsung aja kita walk around ya. Jadi di atas itu bonus ada supir, ada bracket aksesoris untuk rotator sama lampu, itu ada rotator LED, ada lampu tembak satu buah, ada rotator LED lagi di sebelah kiri. Untuk kaca depan dia dikelilingi oleh garnish plastik, di spotlighting atas bawah, ada stiker salawat ya, ada stiker kawalan, ada dua buah wiper tumpuk dan gripnya jadi satu kalau Hino TI ya. Hino jamper. Ini ada spion tanduk. Dia formatnya satu buah spion besar, satu buah blind mirror. Ya sebelah kiri dia spion tanduk juga. Formatnya satu buah spion besar. Karena kita beranjak ke grill. Untuk grillnya Hino TI dia standar ada stiker Hino 500. Ada stiker FM320 TI. FM itu kode 6x4, 320 tenaga maksimal. TI itu kalau nggak salah generasi. Untuk sennya dia masih di sini ya, masih di pipi. Ini sen di pintu. Nah untuk grillnya dia seperti ini, melintang dari kanan kiri satu buah garis dengan lengkap dengan kisi-kisi udaranya sama ada logo Hino. Ini pipi kanan. Kalian kita lihat pintunya ya. Pintu frame-nya ya standar Hino TI. Ada stiker alip pertama, ada hand grip. Model nah ini model pencet. Ada door lock. Ada is hijau, ada sen di pintu. Sen pintu kiri seperti ini. Cuma bedanya ada bracket untuk transom window aja. Ini sama. Untuk bumpernya, dia bumper standar Hino TI yang satu garis tipis ini, yang nggak nutup bawah itu kalau di 320 ya. Lampunya dia full mika buram, lampu jauh, lampu dekat, lampu sen. Tapi ini dia dikasih aksesoris LED DRL. Ini ada bracket untuk lampu tembak. Lampu tembaknya mantap nih, full LED sama ada plat nomor. Ini ada gap antara bumper dan grill. Ada sasisnya kelihatan banget. Itu ada hook, itu ada radiator, ada fair down, ada as roda depan, ada stabilizer, ada chamber, ada tromol depan. Hook stepnya cuma ada satu. Masih itu ada botak porter. Nih. Bagian kanan bawah. Sekarang kita lihat untuk bagian kanan. Nah, ini dia bagian kanannya. Kabinnya favorit saya. Kabin Hino. Situ ada footstep satu buah. Aluminium, ada fender, plastik, kabinnya warna hitam, kabinnya warna merah, dia cat, itu ada kaca mati, tapi di balik itu ada tempat tidur ya. Nah itu ada air intake, ada air filter, ini fender depan bagian bawah, depan setirnya dia pakai ban Goodyear AMG 2020, ini ban Sigma ini.
pakai ring 20 non tubeless baut 8 ya, di Hino tadi masih baut 8 nanti. Hino Jamper yang baut 10. Pakai as Hino pakai ring promo dan ini mantap geleknya di cek. Di balik sini ada cover engine yang melindungi mesin Hino P11C Euro 2 dengan tenaga maksimal 320 HP dengan torsi 1000 Nm. Ada selang ini dan apa udara, ada per tahun sensor yang udah terlompong pas roda selang rem. Di fender kanan ini ada kepet, ada bracket fender standar Hino, ada air in filter intake. Nah, ini air intake-nya khas banget Hino nih ya. Ada kaca hidup, ada lampu kerja LED di belakang. Ada pangkon kabin, per kabin nggak ada ya. Baru di Hino Jamper yang paling baru kalau nggak salah ada per kabin. Atau nggak ada. Tuh blok mesin P11C. Ini bracket untuk kabel trailer. Kabel trailernya dia tinggi menjuntai. Kota transmisi Hino M009D 10 speed pakai sistem tampar ya Hilo-nya. Ini gap antara fender dan tabung angin. Sekarang kita lihat dulu bagian bawah. Ada exhaust manifold, ada bracketnya, ada per daun, ada as roda depan, ada tabung angin, ada styling, ada kotak penyimpanan, ada jerigen, drum untuk solar ya. Tuh lampu stylingnya dipindah ke sana tuh, lampu LED, mantep. Ini sopirnya emang selera modifnya mantep. Nah itu selang untuk kabel trailer dia dijadiin satu ya. Ini dipecah di ujung. Ini border stylingnya. Ini pengaman samping. Ini ada tabung angin. Ini ada aki. Ada air dryer. Ada knalpot. Oh, di situ ada drive shaft tengah, dardan tengah, chamber tengah, tromol tengah. Ketepan sama knalpot. Ini gap antara ketek aki, knalpot sama bulan tengah. Itu tutupan untuk fender. Ini kita lihat dulu trailernya Patria ya. Terkait dengan muatannya. Tutupan tengah dia pakai ban GT GAO 822. Ban 1100 ring 20. Pakai baut 8. Single reduction. Dan rem tromol. Ada coupler buatan Yokosaka ini, sama ada alat untuk lepas kingpin, ada perdaun anting U-bolt dan torque dengan emblem tangga Hino sama drive shaft belakang. Untuk ban belakang dia pakai gadget tunggal GT Miller E88N dan 1100 ring 20 dia pakai velg ring 20 non tubeless, dia baut 8 single reduction dan rem tromol. Ini trailernya, ini muatannya. Ini rear end. Ini kalau kita lihat truknya dari belakang. Nah ini ada gardan, ada chamber belakang, ada lampu original belakang. Iya. Lampu mundurnya juga masih bertahan. Kita lihat dulu lah sebagai penghormatan. Karena rata-rata Hino PI rata-rata diubah semuanya. Itu ada stabilizer single stay. Kayak Scania ya. Ini bagian bawah trailer atau under frame-nya trailer. Ada storage box khas Patria.
semua buat ban serep. Baterainya emang agak lain. Nah ini tapi sayangnya landing gear-nya nggak ada. Baru sadar pantas kopong banget ya. Karena landing gear-nya nggak ada. Ini pak, ini pengaman samping lengkap dengan con, block dan storage box. Tapi untuk ban serep buntut knob atau auto trailer. Buntut atau malah nggak pilih. Ini muatannya. Ini fender depan trailer. Sudah ada asal roda depan, stabilizer depan, air down depan, promo depan. Ini ada ban nomor 1 trailer. Dia pakai gadget mula GT Miller 8N, pakai ring 20. Dia bannya itu ban 1100 ring 20. Asnya pakai York. Dia pakai baut 10, remnya rem normal. Ini ada ini kan ya, apa namanya, anting untuk bracket air down. Ini untuk ban tengah dia pakai ban Van Luston AR3137 ban 1100 ring 20. Penampangnya sama dengan ban nomor 1, anting nomor 2. Dan ini pakai GP GAO 822 ban 1100 ring 20 juga. Pakai XL York. Ini untuk rear end trailer belakang ada kepet plus bracket. Ada bracket lampu, ada twist lock. Dan kita lihat dari belakang ya. Penampakannya ini. Ini trailer bagian belakang, ada emblem Patria, ada stiker IPBS, Ikatan Pengemudi Baraya Seduluran. Sopirnya orang Sunda semua. Ini lampu belakang trailer, dia cuma gak ada lampu mundur aja. Stop malam dipisah sama sen, bracketnya ya. Ada plat nomor B sama pelindung belakang. Cuman ini nggak ada besinya aja. Itu ada asrodnya, chamber, tergaun, tromol, bagian belakang. Ini bagian lampu kiri. Sekarang kita lihat sebelah kiri ya. Ini untuk rear end trailer. Ini kepet kiri. Ini untuk ban belakang sebelah kiri dia pakai Bridgestone. Bridgestone N lock dan 1100 ring 20, penampangan juga sama dengan sebelah kanan. Ini anting nomor 3, dia pakai YTE Singapura. Ini pakai BS Eminer Super, penampangnya kanan dengan sebelah kanan. Yang ini pakai Apollo AWR HD ban 1100 ring 20. Cuman yang ini peleknya pelek niger. Ini muatan casing. Ini kepet depan. Ini kotak penyimpanan sebelah kiri ya. Yang ini kopong, harusnya ada plat di sini. Itu ada as depan nomor 1 trailer. Ada ban serep. Itu ada masa berlaku uji berkala untuk trailer. Ini bracket landing gear, cuma landing gear tidak ada. Ini bagian bawah. Nah ini ada nomenklatur patrianya nih. Sekarang kita ngelar getar. Ini bannya fender yang gak ada ya. Dari detail rem yang gak dikasih fender. Ke chamber belakang, lampu kiri belakang, lampu belakang. Ini rear end belakang. Ini udah
sebelah kiri, ban belakang lihat lagi Goodyear HMT 2020 ini ban Shiba. Penampang sama dengan sebelah kanan. Ini the cover. Ini ada perdaun lengkap dengan anting juga bentar lot. Ini untuk ban tengah, dia pakai Goodyear AMG 2020. Nampaknya sama dengan sebelah kanan. Ini untuk fender, dia bawaan dari steering. Ini popular, ini ada twist lock. Ini muatan. Ini perkakas, kita ada filter solar, ada air dryer, ada merek stylingnya di depan itu. Ini styling itu ada kotak penyimpanannya, itu styling utama. Ini jerigen drum sama kabel trailer. Sebelah single stay-nya kelihatan. Ini bagian depan. Untuk tangki solarnya dia kapasitas 200 liter model low bed. Ini pengaman samping kiri. Ini bracketnya itu knalpot. Itu drive shaft tengah, chamber tengah, garden tengah, tromol tengah. Ini kabin belakang. Ada lampu kerja, lampu steering, ada kaca hidup, ada untuk air wiper, ada kunci kabin, ada oli ini kayaknya, ada electrical, ada bracket untuk kabel trailer, ada fender kiri. Wah ini kokoh banget ini. Ini kangkung kabin. Sasis ini tangki solar, ini penyimpanan air radiator. Tiap blok transmisinya sama berdaun sama as roda. Ini fender kiri sama bracketnya. Ini kabin kiri ada kaca mati. Ini ada stiker jumbo Ranger E2. Ini ada door trim. Dengan kenaiknya yang lagi bersihin kabin. Ban setir dia pakai ban Bridgestone E Miller Super. Ban 1100 ring 20 dia pakai velg ring 20 non tubeless pakai rem tromol. Asnya as Hino. Oke, sekian dulu untuk walk around dari Hino FM 500 Ranger FM 320 Ti 6x4 day cab Jepang punya PT Alif Pratama Transindo yang sedang membawa trailer Patria 40 feet bermuatan casing dan segala macam aksesoris Sunny SR155. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.